Bayangkan, masuk 100 lebih, nggak ada satupun kelas yang isi 100. Itu kudu nggak benar. Harusnya ada kelas isi 100. Mana aku mengajar di sebuah perguruan tinggi yang apa? Swasta. Ada kelas 100, kelas 50, kelas 25, ada. Ini masa 150 masuk 6 jurusan, 7 jurusan. Yang kelasnya tak ada. Dibagi-bagi nanti. Atau dulu lah main sistem dempet-dempetan. Dibagi nanti dua paralel kelas. Dosennya ngajarnya dua. Itu kualitas. Itu bukan wewenang. Bukan. Itu rektor yang mengatur. Itu kan perencanaan perguruan tinggi. Ya, itu kan perencanaan perguruan tinggi. Tapi ya, mungkin dalam proses apanya, teknisnya memang begitu ya. Tapi kan di perjalanannya, itu kan dekan yang mengatur itu. Ya. Enggak bang, itu kan rektor, perencanaan rektor lah. Ya, untuk sebuah perguruan tinggi kan dia. Saya paham. Dekan kan cuma blueprint-nya blueprint rektor. Ya, masa enggak tahu? Kita terima orang 150, kelasnya cuma kelas 40. Itu kan udah nggak benar. Oke, naiklah dari BKA. BKA ini naik apanya? Cuman di dunia jurnal. Jurnal itu jurnal India bayar. 2,5 juta, 3 juta bayar masuk jurnal. Akhirnya itu. Jadi semua bermain di dunia maya. Di dunia nyatanya nggak ada. Banjir sampai sekarang nggak selesai. Udah berapa tahun banjir di usuh. Tapi apapun dia itu diakui bahwasanya agreditasi usuh itu itu meningkat di zaman era runtuh. Iya, bang, meningkat itu di dunia maya. Di dunia maya. Gini, guys. Dulu itu memang usuh itu ambruk banget sebelum dia jadi rektor. Itu malah kalah sama UNAN, kalah sama UNSIA. Itu memalukan. Kita jadi malu juga. Karena misalkan kita keluar, katakanlah kita udah tua-tua ini. Anak-anak kita begitu ngelamar kerja, begitu dia lihat akreditasi fakultasnya sekian, udah deh, hopeless jadinya. Ya kan? Menyedihkan itu. Ya. Jadi tidak bisa kau lepaskan juga akreditasi walaupun sifatnya itu di apa data. Karena data itu yang digunakan oleh instansi pada saat kita melamar pekerjaan. Kan data, dia kan juga ngecek dulu ke fisik. Ya kan? Nah ini penting. Betul. Kita nggak boleh lah. Inilah goncangan yang dialami dunia pendidikan sekarang. Jangan a priori lah. Kan? Bukan a priori. Ini goncangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sekarang. Kenapa? Menterinya itu nggak mau peduli. Bayangkan melantik rektor yang dipakai sepatu cat, pakai jin. Itu kan artinya ada kampus merdeka sekarang. Orang nggak perlu lagi gelar segala macam. Nggak penting. Yang penting orang itu kualitasnya apa? Sama dengan Rocky Gerung. Orang dapat gelar profesor, apa tanda dia pintar? Enggak. Karena dia pernah belajar, dapatlah dia profesor, dapatlah dia ini. Tapi kepintarannya kan belum tentu. Itu yang diroba oleh si apa sekarang Nadiem sekarang, dan ini terjadi goncangan di dunia pendidikan, terjadi goncangan besar sekarang termasuk anggaran-anggaran. Makanya menarik ya, menarik dengan kasus Profesor Yusuf itu, menarik lagi yaitu membuka mata masyarakat profesor itu tidak seperti yang dibayang-bayangkan dulu ya kan. Profesor itu ternyata bisa sukonyol itu. Nah, sekarang tahu enggak itu di apa media sosial di mana-mana. Aku ditanya teman, kok ada ya senaif itu seorang profesor menunjukkan diri menjadi menteri mendukung untuk ngelamar jadi menteri dan semua posting-postingnya yang menghantam lawan presiden gitu supaya mendapatkan apresiasi supaya diangkat. Kan itu konyol gitu. Jadi ya, referensi kan, untuk jadi menteri itu cuitan di dunia medsos. Jadi kan kalau itu kualitas profesor kan bingung lah kita kan. Jadi, malu juga kita. Jadi dari tadi aku sama Bang Haris terdiam. Yang kita lihat sebenarnya ini bukan masalah hanya sekitar kampus. Ini adalah masalah sistem sosial kita ini. Kita ini sakit gitu. Jadi kalau aku lihat di mana-mana ada kerusuhan yang masih terpendam. Sekarang mulai keluar satu-satu. Ya kan? Baik dari tingkah laku dia sendiri, baik daripada tingkah laku orang. Jadi pada masyarakat yang sakit begini, kita bagaimanapun lagi mencetak profesor-profesor baru. Nah, ini dari MPC itu. Dari MPC ini ke profesor semuanya.
Levelnya profesor, Bang. Ya, lebih handal pun akhirnya. Lebih handal. Profesor. Karena ini, Bang. Kita kan bicara Medan punya cerita. USU itu kan bagian dari Medan. Jadi kalau kita bicara itu, ada kepentingan untuk masyarakat Medan. Terus terang aja, Bang. Aku bangga kali juga. Aku bangga kali jadi alumni USU. Nah, hari ini kalau terus-menerus dibanting-banting begitu, dibicarakan dalam konteks yang buruk, kita kan jadi malah malu gitu loh kan. Itu jadi persoalan. Nah, nanti rame-rame orang Medan nyekolahkan anak itu keluar. Bukan lagi melihat USU. Kayak si Jaya bilang tadi lah, misalnya mengenai kelas dan lain sebagainya. Ini kan informasi yang juga kalau ditangkap oleh masyarakat, oh separah itu sudah USU. Kan gitu kan, USU itu... Rus, kenapa? Aku meneruskan kisahnya Kujaya, Rus. Yang dia bilang bahwa satu-satu terungkap. Jadi, yang disebut Idrus itu naga-naganya seperti yang dulu-dulu terus. Dulu-dulu seperti itu, kita harus hormat, harus apa. Ya kan? Mikul duur mendem jeruh. Kan gitu kan? Istilah Pak Arto, mikul duur mendem jeruh. Tetapi sekarang ini, siapa yang bisa berbuat seperti itu? Kalau Idrus diam, itu medsos nggak diam. Kalau wartawan diam, tidak menulis, medsos gak diam. Makanya kemarin aku juga ceramah, aku bilang, media sosialnya bakal tutup juga sama kasusnya dengan media cetak. Kenapa? Dikalahkan oleh medsos. Luar biasa medsos itu. Nah, medsos itu yang mengungkap kasus ada profesor seperti Yusuf. Nah, jadi dalam hal ini, kalau aku pikir bahwa kita tidak perlu lagi menutup-nutup yang seperti itu. Kita buka saja. Jadi medanmu jadi apa? Ada Medan jadi bulan-bulanan pusat. Ada termasuk wartawan, termasuk media massa juga menjadi korban dari pusat. Ya kan? Dari apa, kue iklan itu, yang di kue iklan yang 100 triliun. Ya, kemudian ke Medan tak pernah dapat, atau ke daerah lain juga. Kita bicarakan Medan saja lah, tak pernah dapat. Yang dapat adalah konglomerat media di sana. Sekarang itu pada muncul. Mana? Tapi itu ada pidananya loh. Ada pidananya loh. Monopolistis seperti itu ada pidananya. Kenapa nggak diangkat ini? Kalau kita nggak angkat, nanti diangkat medsos. Jadi nggak, makanya tidak salah juga kalau MPC mulai mengungkapkannya. Sekarang kita, luar biasa medsos itu. Luar biasa. Banyak kali matanya di mana-mana. Banyak kali telinga di mana-mana. Tiba-tiba di Sumatera Utara itu muncul orang gencet. Di mana pula orang gencet? Bang Alis mau ngomong tuh? Nah. Barangkali Madi ini nggak kebagian dia nih. Bukan aku saja. Gak kebagian iklan. Media tidak kebagian. Aku bisa tahu kan begini, karena aku kan bergerak juga di radio kan begitu. Ini juga kita selalu mengadakan suatu pendekatan-pendekatan dengan beberapa pemerintahan ya, pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan apa iklan. Ya ada kebagian kan juga. Ya tapi tidaklah sebanyak karena berapa banyak radio itu yang harus mesti di share ya, mesti di bagi mereka itu kan gitu. Tidak semuanya bisa kita monopoli. Jadi aku rasa mungkin aja di media-media Medan ini ada juga kebagian itu kan begitu. Cuman, itu yang kebagian bukan dana yang resmi. Oh, begitu. Yang lain itu diskresi kebijakan-kebijakan Pemprov, kebijaksanaan Pemkap itu ada. Itu status-statusnya itu dan itu juga dikasih aturan. Kalau enggak ada UKW tak bisa dapat. Kalau enggak ada medianya tidak di terverifikasi Dewan Pers tidak bisa dapat. Ya. Kembali lagi kan, diskriminasi. Itu tetap ada, Bang. Kalau itu kan kecil itu, Bang. Yang besar itu kan di pusat itu, Bang. Jatah untuk Medan atau Provinsi Sumatera Utara berapaan lah yang sepanjang pengetahuan? Supaya kita coba susuri lagi kan gitu. 100 triliun itu dibagi 34. Provinsi. Ya, kira-kira 34 provinsi. Berapa ya, itu? 300M atau 275M. Bayangkan itu. Satu provinsi. Berapa media? Ada radio, media massa, ada radio, ada media online, ada media cetak. Berapa media itu? Ada televisi. Itu belanja iklan ya? Belanja iklan pemerintah.
yang dimanfaatkan oleh orang-orang pusat, yang dapat orang-orang pusat. Begini ya, aku tengok. Ini Medan, aku kalau nggak salah dua kali atau berapa yang lalu aku pernah cerita. Indonesia ini dalam keadaan berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Kenapa? Ada satu cerita dulu. Oh, seorang... Enggak, ada seorang permaisuri. Bentar dulu. Dengar dulu. Dulu ada seorang ibu suri Kaisar Roma. Dia melihat pemerintahan anaknya adem aja, tenang, masyarakat diam, tenang, berjalan lancar. Dan dia menganggap lancarnya itu berbahaya karena diam-diam makan dalam bisa meledak. Dia enggak ingin itu kejadian. Maka dia coba buat perlawanan-perlawanan sehingga muncullah yang tadinya ada potensi melawan, sekarang karena sudah disponsori maka muncul mereka dan akhirnya semua ditangkap. Aku tengok kondisi sekarang juga begitu. Ini test water yang dikirimkan oleh beberapa pihak, baik oleh pihak pemerintah, baik oleh pihak buzzer-buzzernya, itu tampaknya nggak ada sambutan. Contoh, dulu orang beranggapan kalau Habib Rizik ditangkap maka orang akan ribut. Ternyata enggak. Uang blokir, anggaran blokir, enggak. Orangnya juga enggak ribut. Ada peraturan keluar. Semua orang enggak ada yang ribut. Diam. Dan itu berbahaya sekali. Nah, contohnya, ada korban. Nah, Baban terpaksa ditangkap karena pikirnya udah ngamuk. Orang Irian bersatu itu. Tangkap apa? Harus tangkap Pigai, Nababan. Nah, sekarang mulai mengalir. Muncul lagi laporan si Abu Janda. Mulai nanti muncul Deni Tregar, mulai yang lain-lain. Ini harus korban. Kalau enggak, ini ya sementara di satu pihak. Ini kalau dibiarkan dampaknya lebih berbahaya. Kalau diangkat juga akan berbahaya juga. Makanya kondisi kita, wajar Mbak Yu itu bilang, 2021 ini ada kasus dan itu juga berbahaya. Orang akan mendapat pembenaran memang 2021 ini sebagaimana jatuhnya pesawat itu sudah terbukti 2021 ini akan terjadi penurunan Jokowi. Dan orang berbicara tentang sesuatu yang metafisik menurut aku ini berbahaya. Dan situasi kondisi saat inilah yang paling berbahaya. Harga naik, uang tak jelas. Uang yang beredar menyatakan ada sekian ribu triliun uang kita, sementara wakaf diambil, itu berbahaya sekali. Karena orang menanggapinya bisa dari berbagai sisi, tapi aku menanggapinya ini adalah potensi di dalam tekanan yang di dalam kita ini sudah mulai berbahaya. Kalau safety valve-nya nggak tepat, safety valve-nya katup pengamannya nggak tepat dicari, atau katup pengamannya nggak berfungsi. Kita akan hancur-hancuran. Ini hancur-hancurnya berbahaya sekali. Kenapa? Bangsa kita ini sudah terbagi dua menurut aku. Dan itu sudah sulit sekali untuk menyatukan. Kenapa? Pihak-pihak ini yang bawah-bawah ini masih manas-manasi. Betulnya itu harus di-stop sudah. Tangkapi itu yang meribut-ribut manas-manasi itu. Gini, Jai. Jadi kalau aku perhatikan ya, kadang-kadang kan ada seorang pemimpin itu harus dilindungi. Sehingga terjadi kalau kondisi saat ini sudah overprotective menurut aku. Jadi satu. Kedua, orang-orang yang melindungi itu dia tahu musuhnya yang mana. Sudah ada blok. Maka kau bilang blok ini berlanjut terlalu lama. Ya. Sehingga ada gaya-gaya kalau di dalam apa istilahnya itu bunuh macan, nakut-nakutin monyet. Gitu loh. Nah, ini aja ku hambat, ku hajar. Jadi orang, ya tahu lah kau, kalau yang monyet-monyet ini macannya dibunuh kan, apalagi kita, kan kira-kira kayak gitu. Jadi kondisi seperti ini yang jadi persoalan menurut aku. Nah, orang-orang yang diberi kesempatan berkoar-koar, menghina, menghujat, segala macam, bebas-bebas, karena mereka sudah ada perlindungan. Tapi di sementara ini, ngomong sedikit. Terus, siapa kan cerita? Cobalah siapa yang melapor, mana yang paling bisa, mana yang lebih paten katanya. Kan dia nantang Abu Janda. Tapi nantang, betul. Setelah itu kedua, kemarin si ini kalau kau bicara tentang Pijai itu si Yusuf juga kena. Dia buat juga disanding ke monyet itu kan. Nah, ini juga sosokan ikut-ikutan. Jadi sekarang orang berbuat itu begitu leluasa, begitu gampang karena dianggap aman. Nah, akhirnya Nababan kena. Nah, ini juga mulailah. Bagus juga sih ini memberi pelajaran. Kalian juga jangan
jangan anggap selalu safe, enggak juga. Tapi yang kulihat itu sekarang, aku kan ada orang begitu, ibaratnya gini, begitu dibantai yang gede, semua ciut. Kenapa? Ini sebagai barometer mengukur pragmatismenya orang-orang yang ada di dalam. Jadi orang semua ini oportunis, bukan semua lah ya, kebanyakan oportunis. Jadi begitu lihat situasi itu, dia langsung banting setir. Itu Jai. Jadi orang ini, kayak ini gitu. Aku lihat bukan masalah ciut. Itu matinya 6 orang FPI dengan ditangkapnya si Habib Rizik, itu orang bukan ciut. Cuma perlawanan itu muncul dari dalam, diam-diam macam api makan sekap. Ya, itu yang paling berbahaya sekali. Jadi menurut kau ini apa? Test on the water. Enggak, udah enggak mempan. Test water ini udah dikirim udah banyak-banyak, tapi enggak ada nyauti. Jadi aku melihat begini memang. Ini gambaran besar dari picture Indonesia ya. Tapi kita sebenarnya bukan harus menyayangkan. Ini juga satu hal yang baik. Kisah tentang Ibu Suri tadi, itu juga benar. Kalau terlampau senyap, terlampau sepi, tidak ada gejolak, itu malah bisa sangat berbahaya sebenarnya. Iya. Sangat berbahaya. Karena itu kita, letupan-letupan kecil yang harusnya keluar, itu terpendam. Jadi kayak api dalam sekam. Nanti sekali dia keluar, itu akan meledakkan. Nah, jadi perlu dipancing itu yang keluar-keluar. Nah, kita lihat. Dan kita juga sudah terpancing untuk begitu. Banyak orang yang berbicara. Diguit. Ada reaksi. Ya, sekarang hampir tidak ada reaksi. Apakah kita yakin bahwa pada dasarnya tidak ada reaksi? Reaksi itu ada. Enggak yakin aku. Berarti reaksi itu ada kan? Cuma dipadamkan. Ada, cuma terpendam. Nah, dipadamkan. Ya. Bukan padam. Iya. Bukan padam. Mengalir di bawah keraduan dia. Ya, betul-betul kayak api dalam sekam lah. Tidak ada kobaran. Tidak ada kobarannya. Tapi dia menghanguskan kan gitu. Nah. Iya. Aku lihat apa Jaya ini metafisika atau analisa dia ini tadi? Aku analisa metafisika, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi ini... Aku belum dapat nangkap substansinya gitu kan gitu. Yeah. Apa tujuan Jaya ini? Apakah membuat untuk kita waspada atau kita hati-hati atau kita prihatin atau apa? Sampai ini aku belum dapat nangkap itu. Ya, tadi Izari sudah mulai memunculkan. Coba lanjutkan itu. Ya, jadi aku rasa begini, Bang. Dia tarik sama cerita kau itunya. Ya. Bukan, biarkan dia. Ini kondisi, Bang. Bahwa memang kita sekarang gitu ya. Aku dulu adalah orang yang main Facebook dan paling suka mengkritik. Ya. Tapi belakangan ini aku tidak lanjutkan lagi. Karena aku hanya jadi penggerutu-penggerutu saja. Yang tidak akan berdampak apa-apa. Nah, kalau kita baca sekarang, ya, kalau kita baca sekarang tulisan-tulisan dari mereka, termasuk Dennis Reker dan lain-lain, kadang-kadang aku capek ngikutinya. Seakan-akan, yang tidak ada diada-adakan, dan yang ada ditiadakan. Dua hal. Ya, jadi kita pikir, sebenarnya ini satu hal yang besar. Ini di-manage sekarang. Problemnya di-manage. Crisis management. Bagaimana menangani krisis sehingga dapat dipadamkan dengan segera. Nah, jadi kita sebenarnya macam kita lah yang bicara berlima ini. Ini aku yakin nggak bisa padam. Ya. Karena metafisik udah bermain. Betul. Terus. Orang apa? Indonesia ini masih percaya pada tahyul. Jadi betul ya. Aku bilang, aku tidak bilang dipadamkan, tapi ini di-manage. Ya. Nah, tetapi memang kita memilih. Apakah kita memilih suasana yang senyap, damai, kelihatannya damai, tapi semu dengan potensi dari ledakan yang mendadak, atau kita oke kepada protes-protes, kita tanggap. Memang ada menarik juga.